Masya Allah, senangnya mama melihat baby L, abang L malam minggu ini tambah gembul. Mereka semua pada bahagia melihat unggahan sang manajer Lesti, yakni Rivivi, yang mengunggah kebersamaannya beserta abang L yang tambah imut, bikin seneng tentunya karena tambah gemesin, apalagi kepalanya yang botak. Sasa pun jadi gemes, pingin cium terus adik kecilnya tersebut, guys. Sebelumnya kita juga tahu bahwa tadi siang Lesti makan siang dengan Tio Santi, ya kolega bisnisnya yang juga gemes dengan baby L yang tambah endut dan perkembangannya sehat, guys. Ya, tentunya mata mama di malam hari ini dimanjakan dengan pemandangan mesra dan so sweet. Hati-hati kamu sayang ya. Seneng deh rumah saya dikunjungin artis. Tarik modal. Baby L yang makin hari makin gemesin. Dan inilah berbagai komentar netter terkait ya gemesnya. Masya Allah, tabarallah, lihat abang L jadi seger nih lagi mata emak. Masya Allah, kangen dengan abang L. Masya Allah, ini bayi soleh, tambah hari tambah ganteng aja, gemesin lagi. Ya Allah, sehat-sehat ya nak. Masya Allah, peluk jauh buat abang L, makin meresahkan abang L. Wow, karena tambah hari abang L makin bikin gemes kita sekalian. Banyak yang mengirimkan emotikon ya pandangan penuh cinta. Masya Allah, abang L didatengin Kak Sasa. Masya Allah, abang L hidungnya sama pipinya. Hidungnya mancung, pipinya embem. Masya Allah, abang L. Masya Allah, tambah ganteng bang. Tentu itu adalah berbagai komentar yang memuji ya keistimewaan, ya ketampanan, manisnya, gembulnya, dan gemesinnya baby L di malam minggu ini. Tentu silakan kalian juga nantinya kasih masukan komentar yang so akan bikin kita tambah seru di malam minggu ini, guys. Di malam minggu ini. Bagaimana kalian, guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.